Hello, anda bersama dengan saya di Amdat Girl Channel. Tips hari ini adalah cara untuk menghilangkan keriput dan kerutan di wajah serta untuk menghilangkan flek-flek hitam pada kulit atau pigmentasi. Okay. Langsung aja dengan bahan dan cara membuatnya. Sediakan satu mangkuk bersih. Kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan pertama yang saya gunakan adalah susu bubuk. Anda bisa menggunakan susu bubuk apa aja. Saya gunakan susu bubuk Denko aja karena ini mudah sekali untuk didapatkan dan harganya pun murah. Oke, sini. Kita gunakan secukupnya aja. Okay, jadi ini adalah 1 sendok makan susu tepung atau susu bubuk. Okay, kemudian kita akan tambahkan dengan tepung maizena. Tambahkan 1 sendok teh tepung maizena atau tepung jagung. Okay. Tambahkan dengan air mawar sini. Okay, kemudian kita tambahkan dengan sedikit madu, 1/2 sendok teh madu. Pastikan bahan tercampur bagus seperti ini, okay? Setelah ini kita bisa menggunakannya. Okay, cara memakai bahan ini, oleskan aja merata pada seluruh wajah, kemudian diamkan selama 10-15 menit. Setelah itu bisa dibersihkan dengan air. Lakukan perawatan ini 3 kali dalam seminggu untuk hasil yang maksimal. Okay, jadi ini adalah bahan yang kita buat tadi. Cara makainya adalah oleskan aja merata di seluruh wajah, kemudian diamkan selama 10-15 menit. Setelah itu baru bisa dibersihkan dengan air. Okay, cara makainya gini aja. Gunakan beras ataupun Anda bisa menggunakan kapas. Kemudian kita oleskan seperti ini. Okay. Seperti ini aja, kemudian diamkan agar ia kering. Okay, setelah itu bisa dibersihkan dengan air. Okay, jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.